34 tahun yang lalu, ibu negara pertama Republik Indonesia wafat. Selengkapnya dalam Today's History. ...14 Mei 1980, mantan ibu negara Fatmawati meninggal dunia. Fatmawati menikah dengan Soekarno pada 1 Juni 1943 saat usianya masih 20 tahun. Ia menjadi ibu negara pertama Indonesia sejak tahun 1945 hingga 1967. Fatmawati dikenang karena jasanya menjahit bendera pusaka merah putih yang dikibarkan saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Dari pernikahannya dengan Soekarno, Fatmawati dikaruniai 5 orang anak. Fatmawati meninggal pada usia 57 tahun di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia meninggal karena serangan jantung saat perjalanan umrah dari Mekah. Jasanya menjahit bendera merah putih pertama dalam sejarah Republik Indonesia akan selalu dikenang sepanjang masa. Namanya kini diabadikan sebagai nama sebuah rumah sakit di Jakarta. Dan selain ada nama sebuah rumah sakit, ada juga nama jalan di Jakarta. Benar, sayangnya jalan itu macet setiap hari. Jadi ceritanya kalau nama Fatmawati itu nama aslinya adalah Fatima. Gitu. Jadi Fatima juga yang juga menarik tadi kamu sebut ada lima ya. Coba kalau kita ingat-ingat tadi yang pertama namanya Guntur Soekarno Putra, kemudian Ibu Megawati Soekarno Putri, terus Rahmawati, terus Sukmawati, terakhir Guru Soekarno Putra. Itu kan yang suka seni-seni juga GSP yang kayak gitu kan. Iya, kamu juga pernah ikut GSP enggak? Ya enggak, kamu. Karena hits loh. Pada saat itu hits banget loh. Betul. Iya, tapi saya tidak segitu lincahnya untuk bisa masuk. Itu kan hanya orang-orang yang pilihan aja. Iya, enggak sembarangan. Sampai sekarang itu semua anak-anaknya itu juga masih berkiprah loh. Apakah itu di dunia seni seperti Guru Soekarno Putra atau di dunia politik? Guru Soekarno Putri namanya sedang melambung. Banget. Selalu ya hampir melambung terus. Tapi jangan salah, tadi ngomongin politik sebenarnya Mas Guru itu juga kan tercatat sebagai anggota DPR, tapi ya dikenal sebagai yang termasuk rajin absen atau jarang masuk. Mungkin ini ya, kalau mengingat Guru tuh saya selalu ingat lagu-lagu ciptaannya. Yang mana tuh? Yang ini loh, Krisya kan, yang dibawain Krisya. Yang apa sih? Aku bahagia, itu kan katulistiwa. Keren banget. Kalau aku suka yang Melati Suci. Yang mana tuh? Putih-putih melati. Mendayu-dayu ya. Itu kalau teater-teater sering ada lagu itu ya. Oh banget, dinyanyiin sama Tika Bisono. Gak nyangka loh, aku tuh baru tahu. Iya, Tika Bisono itu, si kolo anak itu. Bisa nyanyi itu ya, bagus ya. Hates. Selamat pagi Mbak Tika, mungkin kalau menyaksikan Indonesia Morning Show. Kita juga masih memiliki informasi tidak kalah menarik makan ya. Makan yuk. Ayo, ini adalah mana ya? Rumah makan.